Jadi, to be honest lah, saya cakap tu senang ya. Saya makan mengikut guru. Benda yang dia tak sentuh, saya tak makan. Sebab apa? Okey, contoh ya. Pisang montel yang kita tengok ada jual kat kedai yang besar-besar juga. Bro tak makan. Saya fikir balik pasal apa. Untuk buat pisang tu cantik, besar orang buat apa? Baja, racun, ubat kan? Bro tak makan, saya tak makan. Tapi cuba bagi pisang emas. Pisang emas yang original manis dia. Dia bawa pelayar. Ha, dengan kakak-kakak tu kalau boleh dia makan. Dari segi katuklah treatment lah, ada tak macam suntikan yang khas untuk katuklah memastikan mereka ini kekal sihat dan juga cantik? Yes, untuk JK saya bubur rabies, suntik rabies lah dekat klinik. Untuk dia punya, orang kata macam kalau dia tergigit orang pun tak ada efek apa-apa lah. Okay? 2 tahun sekali kena buat. And then saya pula untuk JK Syakir pun ada microchip. Ini arahan perhilitan lah. Ada microchip untuk rekod lah kan, supaya keselamatan. Jadi macam saya kata, kalau kita sanggup bela dia orang, you kena sanggup buat apa saja lah. Betul. Okeylah, terakhirlah kan, nasihat ganti dengan nasihat Abang Jamil kepada mereka yang mungkin terfikir, kalau boleh aku rasa mampu nak pergi jauh kalau mereka ada haiwan belaan yang mereka nak marketkan lah jadi selebriti pet. Tak tahu nak cakap lah sebab you tak boleh ada niat untuk marketkan orang. Sebab you kena ikat jaga dia sebab you sayang dia.